Ha, assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni aku buat satu video berkenaan dengan penahanan anggota tentera dan dua lagi individu yang membuat provokasi di Kuantan, McDonald. Ha. Aduhai, aku dah tengok lama dah isu-isu boikot ni, kan? Masalahnya, korang kena faham. Dari dulu aku pesan, emosi jangan melepasi akal. Bertindak pakai semangat, otak tak ada. Yang ada semangat, emosi. Kau mesti mampus sebenarnya. Betul tak? Ha. Sebab tu kita melihat, akulah, aku tengok orang, aku tengokkan emosi dia dulu. Baru aku tahu dia tu duduk kat mana. Ha, tak kira lah dia berapa besar pun. Dia kalah dengan emosi dia sendiri, dia mesti kalah dengan aku. Faham? Askar ni, dia setahu akulah ya, askar ni kalau dia buat kerja, dia silent, clean and clear punya. Dia tak ada loud-loud show off punya. Kan? Makna mamat askar yang kena tangkap tu, dia tak cukup askar lagi lah. Ha? Pergi buat provokasi kat McDonald, kena tangkap polis. Memalukan je. Kan? Askar ni memang dia ada nakal dia, dia ada buah dia. Tapi kau takkan dapat tengok punya sebab dia clear. Dia buat tu clear. Faham? Kalau nak boikot, kalau nak cetuskan apa-apa, kan? Bukannya kau tunjuk kat orang. Tunjuk kat orang, kau kena tangkap lah. Dan buat satu-satu benda, bukan tiga orang, buat dua orang je. Kalau bocor rahsia, bocor maklumat, kau tahu siapa yang bocor kan? Sebab benda tu dua orang je tahu, tak engkau aku. Tiga orang macam mana nak tahu? Okay, mai sini aku cerita pasal Israel apa semua ni. Eh, kau tahu tak, Thailand dikatakan bekerjasama dengan Israel buat peluru untuk hentam Palestin. Anwar Ibrahim sembang, kita mengecam Palestin, kita mengecam Israel lah, kita sekat Israel lah, apalah semua ni, sampai tercetusnya boikot dalam Malaysia ni bila dia buat macam tu. Tapi bila kena apa-apa dekat orang yang buat boikot ataupun orang yang bersemangat nak memboikot ni, macam tentera apa semua ni lah, kerajaan tak tolong kau. Kau buat hal, kau mesti kena. Tapi dia yang bakar semangat tu. Semangat anti-Israel tu dia yang bakar. Sekarang ni Thailand dikatakan bekerjasama dengan Israel membuat peluru untuk hentam Palestin. Aku cabar Anwar Ibrahim, tutup border Thailand tengok. Kenapa tak tutup sempadan? Kenapa tak boikot Thailand? Tutuplah sempadan. Itu menunjukkan menteri kita ni, dia provoke emosi rakyat sebab dia tahu rakyat dia bodoh. Kan? Emosi korang ni boleh dipermain-mainkan oleh orang politik. Ah, sekarang Thailand buat peluru hentam Palestin. Tutup sempadan lah. Tutup Bukit Kayu Hitam tu. Berani? Tak berani. Semua telur naik ke dagu dah menteri-menteri ni semua kalau sebut benda macam ni. Aku cabar Anwar Ibrahim. Kau kecam Thailand tu tengok. Boikot Thailand tu tengok. Takat boikot kedai kopi, McDonald's, Starbucks. Beranilah sembang. Itu pun bukan kau. Kau bakar semangat rakyat. Rakyat yang huru-hara pergi boikot sana, boikot sini. Lepas tu bila jadi apa-apa, rakyat mampus sendiri. Kerajaan tak tolong. Polis tangkap, tetap tangkapnya. Kan? Kau ingat Tokey McD tu dia kawan dengan Mak Rempit ke? Dia kawan dengan menteri. Eh? So, jaga emosi. Jangan melepasi akal. Eh? Kita tengok orang-orang politik ni, dia suka gunakan emosi rakyat. Sebab dia tahu rakyat dia bodoh agaknya. Sebab tu dia buat macam ni. Ni aku cabar menteri-menteri Anwar Ibrahim yang lantang sangat kononnya duduk dekat chair bercakap mewakili negara Malaysia. Boykot, boykot, boykot. Tu, Thailand buat peluru joint venture dengan Israel, bantai Palestin. Kau tutup pintu sempadan kalau kau berani. Kalau tak, tak payah sembang lah pasal Israel ni semua. Kau wayang je lebih. Sekian. Wassalam.